Ini adalah headset stand paling keren yang pernah saya coba. Kenali nih, sama Rexus Astro J4. Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kita langsung aja lihat isi paket pembeliannya. Di sini kalian akan mendapatkan headset stand, kabel charge, dan buku manual. Dan ini adalah penampakan dari Astro J4. Bentuknya keren banget ya, sekilas kayak roket gitu. Di sini ada speaker yang bentuknya seperti telur, lalu dikelilingin oleh RGB juga. Di depannya ada pengaturan volume dan mikrofon. Di bagian belakang ada tombol RGB, tombol mode, dua port type A, dan dua port type C. Satu port type C untuk output, sedangkan satu lagi untuk input, yang ngasih power ke stand ini. Nah, sekarang kita coba RGB-nya dulu nih. Di sini kan RGB-nya punya 10 mode, dan semuanya itu keren-keren ya, kalian bisa lihat. Tapi saya paling suka mode yang bisa ngikutin musik. Jadi RGB-nya itu naik turun sesuai dengan irama musiknya yang diputar. Keren kan? Speaker di stand ini punya dua mode, mode USB ataupun mode Bluetooth. Semuanya bisa diatur melalui tombol mode yang ada di belakang. Untuk suara, speaker ini punya suara yang lantang ya dan enak. Vokalnya jelas dan treble-nya cukup ngecring. Tapi untuk bass-nya, kalian butuh volume yang cukup tinggi biar hentakannya tuh berasa. Kalau di PC sekitar volume 70-80, baru tuh bassnya berasa pas di kuping saya. Kalau di bawah itu, bassnya bakal berasa kurang power. Dan ini adalah contoh suaranya. Selain speaker, stand ini juga punya mikrofon loh. Dan ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh mikrofonnya. Dan ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh mikrofon yang ada di Rexus Astro. Gimana suaranya? Bagus nggak? Lanjut, ada satu fitur lagi yang menurut saya tuh berguna banget, yaitu USB Hub. Mau transfer data tuh nggak perlu repot-repot ya. Tinggal colokin aja ke stand ini, kita bisa langsung transfer data. Keren kan? Praktis. Kesimpulannya, produk Rexus yang satu ini tuh rekomend banget. Modelnya kekinian, bisa simpen headset, ada speaker yang suaranya bagus, mikrofonnya juga ada. Terus, karena desainnya bagus, stand ini tuh bisa jadi focal point di setup kita. Dan nggak ketinggalan, punya fitur USB Hub yang ngebantu banget. Komplit lah pokoknya. Gimana? Kalian tertarik dengan produk yang satu ini? Link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi ya. Saya Dimas undur diri, see you and bye-bye.